Assalamualaikum awak ma. Apa khabar? Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni mak cu nak pergi jalan-jalan dalam kebun mak cu ni, nak pergi kutip sayur. Okey, jom. Ada tiga buah pokok ni. Ni nak kutip buah ni sambil makan. Sayang buah berguguran je. Atas pokok tu banyak lagi tapi tinggi amat. Oh, sedapnya. Ini ya, mak, acu kena meresak dalam semak ni. Nak ngutik ke sayur ni. Masak lemak sedap, buat kerabu sedap. Ini gambar mati. Suruh depan ibu ni. Mana? Ni. Tua dah. Dia tak reti anak aku ni. Tengok ni ibu yang mati. Banyak nyamak. Tapi guna sungai ni kah? Tapi sungai. So kita kutik ni. Ambil pucuk-pucuk je dalam, yang lembut-lembut. Dua jenis kan dia, dua jenis. Mana? I don't know. Ini bukan ni. Dah dia mana? Mengsengkok. Dua jenis, jangan salah kutip. Yang ni satu jenis dengan yang masuk gini. Ni bukan ni, tak boleh. Ni orang jarang nak buat masak. Dia agak berlendir sedikit. Berbeza bunga dia. Ni paku dua yang berbeza. Yang ni orang tak makan, yang ni kita buat sayur. Oh, dalam sana. Dalam tu. Tu je yang adanya korang. Tak banyak lah. Macam ada sungai ni, kau pun nak pergi mandi sungai? Eh. Ha? Pokok ni bunga buah dia orang buat tasbih. Oh, ya? Pokok benda. Ni pun. Ni masa mak cu kecil-kecil dulu. Mak cu selalu buah ni bila dia dah tua, dia akan ada lorik-lorik macam manik tau. Mak cu selalu buat rantai dari buah ni. Ni ada lubang. Tu nampak ada lubang bawah dia. Selalu buat rantai. Main masak-masak. Bah, ni pokok orang boleh buat rantai ni mana? Jangan pokok buang. Anda? Kau main nak mak cu di waktu kecil. I also don't know. Kabu dengan... Ni, pokok benda ni. Lalang kamu ya? Macam pokok jagung. Dia warna putih, warna celoreng-celoreng. Ada macam-macam color. Warna kelabu. Nak balik dah, weh. Nak balik dah. Meh, kita balik. Bawah benda ni, duku. Duku Johor. Aku pun tak tahu macam mana dia tahu Johor ke Terengganu ke. Johor tu kulit dia tebal. Wah, tinggi pula kan ni. Ni dia buahnya. Masuk, boleh makan ke? Boleh. Nampak tangan abang. Inilah dia duku Johor. Ha. Mana nak tahu dia Johor ke Terengganu ke Perlis ke? Tebal kulit tu. Ha. Ni muda lagi ni. Tunduklah mulut makan. Ya Allah, masak ya. Kita makan. Oh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, masak lah. Tak buah ni. Manis ya. Kok sikit. Oh, tadi kulit tebal. Buah ni tak laku sangat di pasaran. Apa? Banyak ngek. Dia orang jual dia dalam 3 kilo 10 ringgit je. Ni adalah tangga buluh. Tangga buluh nak panjat buah. Mari awak ma. Ada nak bawa ke pokok master pula. Ini adalah pokok, makanlah pokok master. Lagi ke buah dia? Selok-selok.
selok nak panjat tak lepas nak selok. Selok. Ayam tu bunyi tu keluk-keluk ke benda. Dia dah buat ada si something kat situ. Ha? Ada benda keluk-keluk kat situ. Ayam. Duduk diam sini eh. Jeng-jeng. Ni dah dia nya buah master. Ni yang muda ya, mudar-mudar. Tak masak lagi. Ini Mak Cu dah balik rumah. Ini ha dia. Hasil ni lah dapat sekali masak. Mak Cu tak tunjuk. Mak Cu masak lemak. Biasalah Mak Cu dah masak lemak. Dah siap masak kan Mak Cu tunjuk hasilnya. Macam ni lah siang ha, pucuk paku ni. Jangan ambil daun yang keras-keras tu. Ambil daun yang lembut-lembut lagi tu yang boleh. Yang keras tu kan nanti dia keras sangat kalau masak. Ha, sayur pucuk paku dengan 8 biji buah manggis. Okey awak ma, inilah dia hasil masakan yang mak saya yang mak cik kutip bagi tadi. Kerabu pucuk paku dengan masak lemak pucuk paku. Okey. Assalamualaikum. Jangan lupa tengok video mak cik.